Mika buram kok tetap dipasang nih. Lah, gimana ini? Oke, brother, balik lagi bersama kita di Auto JKT by Aden Lighting. Oke, brother, jadi kali ini kita kedatangan mobil Mazda 2, yaitu pemasangan proyektor bilaser Q7 Pro dan juga nano coating ya, brother. Untuk proyektornya sendiri menggunakan tipe RHD berukuran 3 inch ya, brother. Dan untuk nano coatingnya itu menghilangkan noda kuning yang melekat di bagian headlamp ya, brother. Oke, daripada penasaran seperti apa look ketika sudah di nano coating dan juga dipasangkan proyektor bilaser Q7 Pro ya, brother. Yuk, ikuti kita terus. Eits, tidak lupa juga kita sinematik dulu ya, brother. Oke, brother, dan ini lalu ketika sudah di nano coating dan kita pasangkan proyektor bilaser Q7 Pro Plus Angel Eyes ya, brother. Dan sekedar info bagi kalian yang mempunyai headlamp yang retak 1000, itu tidak seutuhnya kembali seperti bawaan pabrik ya, brother. Nano coating hanya menghilangkan noda kuning yang membandel ya, brother. Oke, lanjut. Oke, langsung saja kita review untuk auto cahaya bilaser Q7 Pro berukuran 3 inch ya, brother. Untuk proyekan kali ini menggunakan Demon Eye berwarna putih dan juga Shot Angel berwarna putih ya, brother. Oke, bisa kita lihat untuk output cahayanya sangat padat dan juga tidak menyilaukan dari arah berlawanan ya, brother, karena kita setting sesuai tinggi mobil agar tidak mencelakakan dari arah berlawanan ya, brother. Jadi tunggu apa lagi, yuk langsung datang ke toko kami, yaitu Auto JKT di MGK Kemayoran lantai 5 blok C6 nomor 3. Dan untuk proyektor kali ini kita masih promo ya, brother, yaitu 2,7 juta sudah mendapatkan proyektor bilaser Q7 Pro 1 set kiri kanan, Demon Eye sesuai request, dan juga Shot Angel S yang pastinya bikin kece mobil kalian ya, brother. Oke, jangan sampai ketinggalan promonya, brother. Jadi kapan lagi punya proyektor yang terang tetapi tidak menguras budget yang terlalu banyak, brother. Oke, mungkin cukup sekian video dari kami. Tunggu episode berikutnya. See you again dan terima kasih.